Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk seluruh mitra kerja kami dan selamat menunaikan ibadah puasa di hari ke-7 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kembali lagi bersama kami di kanal Konvergensi News, Berita Kota Makassar. Satu informasi empat media bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kali ini bersama saya Muhammad Arsan Fitri di program Info Advertorial, saya akan membacakan sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan harian Berita Kota Makassar edisi hari Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Yang pertama adalah publikasi dari Pemerintah Kota Makassar, di mana Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bapak Bima Arya melakukan launching Indonesia City Expo ke-19. Rencananya Indonesia City Expo ke-19 ini akan dilaksanakan di Kota Makassar sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional atau Rakernas APEKSI pada bulan Juli tahun 2023. Pada saat launching ini dilakukan di Hotel Claro Kota Makassar, Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa ada sekitar 7.700 meter persegi disiapkan lahan untuk pelaksanaan Indonesia City Expo tahun 2023 di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI Kota Makassar. Di sana akan disiapkan sejumlah fasilitas mulai dari tenda, kemudian toilet, serta panggung utama bagi sejumlah tenant atau pihak-pihak yang ingin berkontribusi atau berpartisipasi dalam Indonesia City Expo ke-19 tahun 2023. Pelaksanaan dari Indonesia City Expo ini merupakan rangkaian dari Rakernas yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Juli tahun 2023. Sementara Indonesia City Expo ini akan dilaksanakan sebelum Rakernas, yakni mulai pada tanggal 10 Juli hingga 14 Juli tahun 2023. Nah, pada kesempatan itu pula, Ketua APEKSI, yakni Bapak Bima Arya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakernas APEKSI pada tahun ini akan berbeda dengan Rakernas APEKSI sebelumnya. Karena pada tahun ini yang pertama adalah merupakan tahun politik, kemudian yang kedua adalah akan dihadiri seluruh wali kota yang mungkin masa jabatannya akan berakhir sebelum tahun 2024. Kemudian juga selain itu, Bima Arya menyampaikan bahwa Rakernas ini akan membahas sejumlah isu-isu strategis yang biasa dihadapi oleh pemerintah kota di seluruh Indonesia. Misalnya tentang urbanisasi, kemudian isu-isu politik, serta hal-hal lain yang sangat krusial bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Bahkan Bima Arya menyampaikan rencananya panitia akan mengundang sejumlah calon presiden untuk mendengarkan isu-isu yang akan dibahas. Kalau misalnya mereka akan terpilih, mungkin akan bisa menyelesaikan atau membuat program dalam menyelesaikan program masalah-masalah yang dihadapi oleh kota-kota yang ada di Indonesia. Kemudian selain dari publikasi Pemerintah Kota Makassar, ada juga publikasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar 150 miliar untuk merampungkan pelaksanaan atau proyek jalan yang menghubungkan antara Takalasi, Bainange dengan Lawo yang menghubungkan Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng. Nah, jika selama ini masyarakat ketika ingin ke Sopeng melalui jalur Bulu 2 di Kabupaten Baru, jarak tempuhnya sekitar 70 km dan ketika sudah melalui jalur baru ini, Takalasi, Bainange, kemudian Lawo, itu hanya sekitar 38 km. Artinya ada pemangkasan sekitar 32 km. Selain semakin dekat, kemudian waktu yang ditempuh juga tidak terlalu lama dari Kabupaten Baru ke Kabupaten Sopeng. Selain itu juga ada efek dominonya, yakni akan membantu meningkatkan perekonomian wilayah-wilayah yang akan menjadi jalur Takalasi, Bainange, dan Lawo tersebut. Kemudian ada juga iklan dari Bank BRI, di mana Bank BRI menyampaikan bahwa ada pengalihan pelayanan nasabah dari teras Pasar Butung ke BRI Unit Pasar Butung atau agen briling Leli Ismail. Nah, bagi Anda yang selama ini melakukan transaksi di teras Pasar Butung, silakan beralih ke
BRI Unit Pasar Butung, dan agen Briling Leli Ismail. Kemudian selain itu ada juga iklan tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, di mana Berita Kota Makassar selama satu bulan penuh menyiapkan satu rubrikasi halaman untuk sejumlah tokoh, sejumlah politisi, dan sejumlah kepala daerah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan hari ini adalah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Demikian sejumlah iklan dan publikasi yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Iklan ini juga bisa Anda saksikan di sejumlah platform media sosial kami, di Instagram official Berita Kota Makassar, kemudian ada di TikTok Berita Kota Makassar, kemudian Facebook Berita Kota Makassar, kemudian koran digital Berita Kota Makassar. Jangan lupa subscribe kanal Konvergensi News dan kanal Berita Kota Makassar. Saya Muhammad Arsan Fitri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kak lagi nih cari kira-kira? Kak bos kak banyak sekali maunya. Enak ini, kasih hilang capek ini. Keliling-keliling. Hei, apa kita bikin di sini? Kau datang-datang bikin kaget. Ya begitu sih memang toh. Apa kita bikin di sini? Kayak kau saja di situ hadiah yang bikin kaget. Wih, ngiler sekali kak, lihat itu. Tapi BDW bikin apa kak di sini? Kasih hilang dulu capekku. Habis kak keliling-keliling. Mm-hmm. Cari kak tempat bagaimana caranya tuh perusahaan yang tempatku bekerja ya bisa dipromosikan. Sebenarnya toh ada tempatku recommended sekali. Apa recommended tempat tak? Karena ini tempat toh, aduh, memang bagus sekali ki. Saya cari tempat perusahaan untuk bisa promosikan. Nah kok ini nih, dia promosikan semua dan lengkap. Baru bagus ki harganya. Apa itu? Kamu nanya. Kamu nanya. Saya bertanya. Oke, kalau begitu lihat nih paling ini. Daripada saya menjelaskan toh. Usaha kamu sepi? Ingin omset kamu bertambah? Ingin kegiatan kamu diinformasikan ke seluruh penjuru dunia? Tidak salah lagi, Berita Kota Makassar adalah pilihan yang tepat bagi sarana promosi Anda. Dengan tagline satu informasi empat media, iklan, aktivitas bisnis, aktivitas kantor, dan organisasi Anda akan dipublikasikan di media terlengkap kami, media cetak Harian Berita Kota Makassar, media online beritakotamakassar.com dan ujungjari.com, media elektronik, koran digital Berita Kota Makassar, dan media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook Watch Berita Kota Makassar. Jadi jangan makin lama-lama ke Berita Kota Makassar makin saja. Nikmati sekali layanan membayar gratis semua media kami. Lihat ini. Ih, banyak iklannya. Banyak rumpusan iklan di sini. Iya, karena lengkap, Ki. Terus, bagaimana caranya untuk pasang di sini? Aduh, gampang, Ji. Langsung mikir saja hubungi Instagramnya. Apa Instagramnya siapa? Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar? Mm-hmm. Bukannya itu Berita Kota Makassar Koran? Aduh, dia itu punya iklan di Instagram, TikTok, YouTube, koran digital, online. Aduh, lengkap sekali nih di situ. Semua media dia ada di situ? Semua, Mi. Barto satu kali Jaki membayar, dapat semua, Mi. Include. Aduh. Nggak rugi orang di situ pasang iklan. Nasa, Mi. Tidak, karena murah sekali, Ki. Memang di situ pasang iklan. Kalau begitu, ayo, Mpale. Ayo, Mi. Let's go. Ini tinggal Genius Skill apa, Kak? Aduh, buru-buru sekali. Jadi, awal.